Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di Hime TV. Oke, di video kali ini aku mau ngasih informasi seputar facial wash atau pencuci muka buat bumil yang aman. Karena aku sedang hamil dan aku bumil juga, jadi apa sih pencuci muka yang aman buat bumil dan bagus buat jerawat juga, buat ngilangin jerawat, buat kulitnya lembab, putih. Dan ini aku nggak pakai apapun muka aku, cuman pakai alis sama lipstick aja sedikit. Dan ini pure asli muka aku kayak gini. Dulu itu aku tuh berjerawat dan aku memakai berbagai skincare kayak MS Glow pernah, terus yang lain-lain aku pernah, tapinya aku pernah pakai pencuci muka Pons, berbagai pencuci muka tapi sekarang aku udah cocok sama pencuci muka ini. Kalian pasti lihat di judul dan di timeline aku pakai apa. Sebelum lebih lanjut aku jelasin, kalian yang baru nonton video ini, yang baru gabung di channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe, di like, dan jangan lupa di komen ya. Dan komen yang positif-positif. Oke, next. Nah, jadi pencuci apa sih? Pencuci muka apa yang aku pakai selama ini? Aku udah pakai ini selama 3 bulan lebihan dan aku udah habis 1 botol dan aku ini baru beli lagi. Kemarin aku baru pakai lagi ini. Ini namanya Himalaya Sense 1930. Ini dari tahun 1930. Membantu merawat kulit berjerawat. Jadi dulu itu kulit aku berjerawat dan semenjak aku pakai ini jerawat aku tuh hilang. Aku nggak pakai apapun. Aku karena aku hamil jadi aku nggak pakai skincare apapun. Aku cuman pakai ini, produk ini, sama ada satu produk lagi pelembab. Nanti di next video mungkin aku bakalan kasih informasinya. Jadi di sini aku mau ngasih informasi seputar ini aja dulu, pencuci muka yang aku pakai buat bumil yang cocok banget. Nah, ini tuh terbuat dari kunyit nimba. Ukurannya 100 ml, harganya sekitaran 30 lebihan. Dan ini tuh awet banget, sumpah. Teksturnya tuh kayak gel gini tuh. Pokoknya enggak, busanya enggak terlalu berlebihan. Wanginya kalem banget. Nih, aku bacain ya. Diformulasikan khusus untuk kulit cerah Anda. Gel pembersih wajah yang dapat digunakan setiap hari ini mampu membersihkan kulit Anda dengan mengontrol minyak berlebihan dan kotoran tanpa menjadikan kulit Anda kering. Nimba terkenal akan khasiatnya untuk membersihkan yang dipadukan dengan kunyit menghasilkan produk yang mampu membantu merawat kulit berjerawat sehingga menjadi kulit Anda lembut dan segar dan cerah, katanya. Dan alhamdulillahnya wajah aku yang dulunya berjerawat alhamdulillahnya cocok sama produk Himalaya ini, teman-teman. Nih, muka aku itu dulunya banyak banget jerawatnya. Dan sampai dulu tuh aku tuh kopek-kopekin sampai ada bekas-bekasnya ini. Kelihatan kan ya tuh, bekas-bekasnya yang susah banget hilangnya dan aku enggak tahu hilang atau enggak. Dan ya syukurin aja, yang penting sekarang muka aku bersih dan enggak ada tumbuh jerawat. Apa mungkin aku bawaan lagi hamil apa gimana? Aku bersih jerawatnya pakai ini. Alhamdulillah banget. Ini tuh produknya made in Indonesia ya. Nih, cara pakainya, basahi wajah dan pijat di seluruh permukaan wajah, hindari area sekitar mata yang sensitif, bilas hingga membersih dan hingga bersih dan keringkan. Nah, aku biasanya pakainya 2 kali sehari, pagi kalau mandi,
pagi-pagi aku pakai, terus malam hari kalau mau tidur pencuci muka. Awet banget, ini bisa sampai 3 bulan 2 bulanan gitu aku pakai. Ini teksturnya nih. Nah, wanginya tuh enak banget, gak strong gitu. Terus teksturnya tuh gak berbusa, jadi lembut kena wajah. Karena aku tadi udah pakai, jadi aku gak bakalan pakai lagi. Pokoknya ini aku gak pakai apa-apa mukanya. Tuh, busanya tuh gak kelihatan. Emang gak ada busanya, karena busanya tuh sedikit, terus bikin ke wajah jadi lembut. Terus pas dibilas gak kering dan gak perih. Gak ada kan pencuci muka kan ya yang bikin kulitnya kering. Nah ini tuh enggak, jadi bikin kulit kita tuh jadi lembab. Nah kalian yang masih bingung, ada aja yang galau mau pakai pencuci muka apa, cobain aja ini produk Himalaya. Aku gak di endorse siapa juga yang mau endorse. Nah jadi ini tuh pure aku pemakaian udah hampir 3 bulan lebihan, dan bagus banget di aku. Ini tuh ada berbagai varian ya, yang Himalaya ini tuh ada yang buat kulitnya yang buat mencerahkan, buat jerawat, dan yang buat tahlah aku nggak tahu sebegitu dalam ya tentang pencuci muka ini. Yang jelas aku pakainya ini, meskipun wajah aku udah nggak berjerawat, tapi aku udah cocok aja pakai yang ini. Nah itu aja ya teman-teman, video yang aku informasikan tentang pencuci muka. Jangan lupa buat di komen, like, dan di share ya. Jangan lupa juga buat di subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum.